Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ya? Semoga teman-teman semua selalu sehat walafiat. Amin. Masih bersama Bendy Kusno ya. Sudah lama kita tidak membuat video ya, karena kesibukan tersendiri. Oke, video kali ini kita belajar sama-sama ya, khususnya para pemula ya, seperti saya juga sama ya, seperti teman-teman pemula. Mari kita belajar bersama-sama ya, tentang mengatasi power ampli yang begini. Mula-mula apabila dicolokkan ya, ditekan tombol powernya, dia keluar percikan api. Setelah saya selidiki, ternyata bagian fuse-nya dia sempat terhubung dengan body ya. Dan kerusakan yang kedua, apabila di on-kan, bunyinya seperti protek ya, relay-nya tuh menendang itu, krak-krak-krak gitu. Oke, mari kita perbaiki ya, dan teman-teman bisa saksikan belajar bersama ya. Untuk teman-teman yang baru bergabung, monggo dipersilakan untuk memadamkan tombol subscribe-nya dan tekan loncengnya, dan jangan lupa jempolnya ya, like dan komennya, agar teman-teman selalu mendapat update video terbaru dari kami. Kerusakan seperti ini ya, memperbaikinya agak sedikit kesulitan ya, sebab sistemnya seperti build up begitu. Oke, kita tes dulu, dinyalakan dulu, di on-kan dulu. Sebaiknya saya sudah pernah sih memperbaiki power ampli seperti ini, cuman kerusakannya itu berbeda, tidak sama seperti ini. Oke, langsung saja. Tetapi kalau dinyalakan powernya guys ya, kayak ada yang bergetar begitu ya. Udah, jangan lama-lama. Saya suka seperti ada bau begitu, kayaknya terjadi di relay ya, relay untuk speaker proteknya. Oke, kita langsung buka saja power ini dulu. Oke, kita tes TR finalnya dulu, nggak usah semua ya, yang sini satu-satu sudah, sebab ini terbagi dua di stereo. Tes aja dulu. Oke. Sebelah sini. Kita tes dari sini saja ya, sama saja. Nah, ini kayaknya set ini. Ya, mendekati nol.
Oke, bagus. Oke, bagus. Untuk TRP-nya tidak masalah. Kita langsung lepas ini PCB-nya ini dari heatsink-nya dari ini. Oke, saya akan bongkar dulu PCB-nya ini. Sebab di komponen relay-nya dia ada di dalam sana. Ya. Jadi terpaksa harus membongkar ini. Oke, setelah saya buka ya guys PCB-nya nih, saya lepas langsung. Ini TR finalnya masih bagus, tidak ada yang rusak. Saya sudah tes baik TR biasnya juga masih bagus. Dan TR drivernya ini ada 4 juga bagus, semua bagus. Cuma relaynya tadi agak sepertinya bermasalah tadi. Sempat saya ganti. Kebetulan saya juga ada stok ya, sama ini. Ya, sama. Jadi saya simpan untuk kebutuhan mana yang perlu ya, barang-barang seperti ini nanti bisa digunakan ya, spare part-nya. Saya juga sempat ganti nih relay-nya. Oke guys, kita langsung pasang kembali ini. Pasang lagi ke casing-nya sini ya. Dan kita setelah ini cari lagi permasalahan yang lain, apakah ada yang lain kerusakannya. Kita langsung skip dan kita akan terus menyoder. Kita soder saja semua dulu. Oke, setelah kita pasang seperti semula ya, teman-teman. Kita pasang seperti semula ya. Perhatikan antara solderannya nih ya. Jangan sampai ada yang terhubung. Bisa dites dulu pakai lapor dulu.
Oke, kita langsung saja masukkan ke dalam boxnya ya. Kita masukkan ke dalam boxnya dulu. Ayo. Agak berat ini. Lalu kita masukkan kabelnya dulu, kita masukkan. Kabelnya kita masukkan dulu, jangan sampai salah. Sebelum teman-teman mencabut kabel ini, kabelnya ditandai dulu atau diputuh dulu begitu. Ini untuk kipasnya banyak nih. Kontrol dulu ya teman-teman, masuknya apakah sudah betul. Kita colokkan. Kita onkan dulu skakelnya. Oke, sudah di on. Lalu kita on powernya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, relay sudah berjalan. Apakah aman? Oke, kita on satu kali lagi. Ya, stick. Oke. Kipas pun sudah berjalan juga ini, sudah berputar. Dan seperti sebelumnya, yaitu bunyi macam gedar begitu, rar begitu, seperti protek ya. Akan oleh relaynya. Kita tunggu beberapa saat dulu. Kita sentuh apakah ada yang panas. Oke, sepertinya aman teman-teman. Lalu kita kasih input ya. Oke, kita langsung tes sound saja. Langsung tes sound saja. Ya, relay sudah masuk. Bentar. Thank you.
pakai speaker kecil guys. Tuh, untuk home theater ya. Nah, sebenarnya sih ada 4 kanan kiri, saya ambil satu saja. Sejap panjang loh, mungkin sekejap. Oke, saya ingat saya rasa cukup sekian dulu guys. Sudah siap. Oke, mungkin teman-teman ya yang ada mau bertanya dipersilahkan ya. Kritik saran juga diperlukan agar kedepannya lebih baik lagi. Oke, jumpa lagi di lain waktu dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.